Ahmadu man istofa min ibadihi man yasha'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuruhu an manna alayna bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Wa waffaqna li mutaba'ati sunnatihim al-bahiyyati tsaniyah. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabihim fi sabilin nuri amma ba'd. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita dikumpulkannya di majlis yang mubarak ini sama-sama memperingati haul salah seorang aulia Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Syekh Samman Al-Madani, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, guru oleh Datuk Alam Payah. Mudah-mudahan dengan berkat beliau ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya yang banyak, dihilangkan Allah ta'ala kita daripada bala dan wabah, khususan karona nang maharu seluruh negeri. Akan tetapi bagi kita umat Islam yang teguh berpegang teguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Allah Ta'ala menurunkan bala, di dalam bala itu ada nikmat. Namun kita bujur. Karena apa? Banyak orang-orang nang di lockdown di rumah, diberi Allah Ta'ala rahmat positif, ya dikira karena sakalnya bini positif batinnya. Rahmat Allah Ta'ala juga. Alhamdulillah, protokol kesehatan nang turun bertahan disuruh bermasker. Alhamdulillah, kai-kai bermasker juga banyak ini kehilangan utang. Dikira kai masker kena sama muncung. Jadi lamun kita meitihi semuaan itu Allah Ta'ala menurunkan, ada mengandung rahmat lamun kita bisa mengembalikan. Karena di dalam bala itu ada nikmat lamun kita bujur. Lamun kita kada paham, ya bala juga. Makanya di dalam bala itu ada nikmat, sangsara membawa nikmat. Lamun nikmat membawa sangsara, kawin bini anom ketahuan bini Tuhan. Nikmat sangsara, sangsara membawa nikmat. Dan adalah Syekh Samman Al-Madani pada usia mendekati balig, beliau belajar berbagai ilmu agama, mengunjungi para ulama yang mulia lagi berpengetahuan yang tinggi, belajar ilmu fikih kepada ayahnya sendiri. Abah Sidin sempat mendidik, dan Sidin sempat mengaji lawan anak Abdullah Al-Haddad Alwi. Alwi ini kuburannya di Bangka. Di Sangin kuburan Ucu Sidin di situ juga. Ujar arwah turun guru di Bangil, aku sempat mengaji mengambil ilmu umur 14 tahun. Itu lawan cucu Abdullah Al-Haddad yang disangin. Aku jesin umur 14. Waktu datang aku ke situ sin 14 sepupu arwah ayahku jesin bawa disuruh Sidin minum. Nang empat nenek kada habis, pedagang aja. Tabo lujur betuan guru di julung sen jangkir negara habis, nenek mau alih kirim aja ke Mekah. Lalu aku sen umur 20 dikirim ke Mekah, 8 bulan di Mekah, maajar di masjid kitab hikam. Umur 20 sudah maajar hikam, nang mengaji Mastur Jahri, Hanafi Gober, mau
alim syukur, orang-orang banyak. Sidin umur 20 sudah mahir dalam soal ilmu ketuhanan. Itu orang bahari. Mun kita umur 20 bakal liangan. Lain kalau anda akan lain banget. Jangan umur 20, umur 70 bakal liangan imam. Asar sudah parak lon mati ya kan. Itu masih ontong pian. Ini umur 75. Ini hamok kai bapacaran. Umur 75 kan dunia mah ini hamok ini. Alasan kai tembul aku hidup. Kamu kena tersampak aku ya kai mati. Dunia wah masya Allah. Dan beliau sendiri belajar lonsyah Abah Sidin. Mambil ilmu jadi orang bahari. Nang kebanyakan itu mambil ilmu lon Abah. Almarhum Tuan Guru Haji Zainal Ilmi itu banyak mambil ilmu to lon kai. Karena Abah Sidin to alim waktu itu bikin garing. Lalu ikam nanga majar datangan murid Sidi pengajian. Lalu jar aruhanga, kenapa ya pian menyuruh majar murid pian datangan? Iya unda kiranya wa alim apa ampi mengaji. Cara menegur anak kan harus sopan aruhanga. Tulak ke belakang dapur balapak lawan kai Haji Muhammad Syahid Wali. Ibari cucu ini skurma diambil akan lorong belakang aja. Akan nikah dua biji arwahnya tuh jar dalam riwayat hidup si Dinta memakan kurma nang barian kain itu 800 bait alfiah asalnya sebuting-buting gak ada 5 tahun dididik jadi wali abda kain sorong cuma nang kain juga pangwali ini dijulung anak lon kain nang ahli bedung pas nang cucu alim banar balak 12 salah juluk itu kurang bahan. Makanya Datuk Kalampayan itu manakala dipinta oleh Sultan Tamjid dicariakan guru 11 guru Datuk Kalampayan itu naman didik Sidin waktu di kerajaan Banjar mati semuaan. Ujar Sultan Tamjid, ikam nakai guru ikam habis kok kirim ke Mekah. Lalu dikirim ke Mekah. Bulik Tamjid meninggal, sisa Tahmid. Pegawi Sidin di kerajaan, waktu itu diangkat jadi guru agama di kerajaan Banjar. Kakasihan raja dihadiahkan cucu Ratu Aminah. Non Aminah yang dapat Ahmad, Ahmad tu dapat pulang Muhammad, kalau dia leha, dia leha kalau engkau sasi ya tu Jamal. Orang bahari. Dan adalah beliau juga mengambil kepada Syekh Abdullah bin Mustafa dan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Syekh Sulaiman Al-Qurdi ini catatan Sidin Nina ada orang guru dia ini. Catatan tangan waktu Datuk Kalampayan belajar tafsir lawan Sidin kata-kata sulit dan mutasyabih. Ada catatannya bagus waktu guru nampaknya kan catat apa itu juga ke guru Datuk Kalampayan di Sidin waktu mengaji lawan Syekh Sulaiman Qurdi kata-kata nam mutasyabih di dalam Quran di takrir Sidin tunggal butinga kan minta orang bahari teliti dan ahli catatan orang bahari. Dan di bidang hadis beliau belajar kepada Syekh Mustafa Ad-Daqdaqi. Di bidang ilmu alat, ilmu nahwu, sorof, balaghah, mantik, beliau belajar kepada Syekh Muhammad Al-Maghrabi. Dan beliau mengambil baiat tarekat Fulwatiyah serta dengan suluknya kepada Al-Aribillah Syekh Mustafa Al-Bakti sehingga beliau menjadi khalifahnya di kota Madinatul Rasul. Ini orang bahari karena Datuk Kalampayan manakala mengambil tarekat Samania lawan Datuk lawan guru Sidin Syekh Saman Madani ditawajuh belum lagi menggawi sudah diberi izin untuk mengajar Datuk sudah jadi khalifah waktu belajar
Lalu di dalam catatan sidin wasiat Syekh Saman Madani, hai anakku, lamun aku menjulung tarekat nih, hidupkah aku matikah ikam bolik ke negeri ikam, kembangkan aja diberi izin diberi tungkat wilayah. Handap tungkatnya kira setengah meter kurang lebih dijulung itu kayu dari negeri Yaman. Dibariakan tungkat itu lor itu kalampayan. Itu kayu ilatung bahri turun Zainuddin turun Soleh turun Barahim turun Haji Ismail turun Aruhaba ada dalam lemari tungkatnya waktu tahunan 50 bahri angah ilmi mau apa akan di dalamnya itu kayu biasa cuma ilatung bahri diserahkan tungkat wilayahnya 3 buting sidin dibari tungkat wilayah tarekat, tungkat wilayah khutbul ulum itu Syekh Saman membari datuk lawan sabuting tungkat dalam urusan dunia. Makanya datuk kalampen itu bukan aja urusan sidin itu dapat ilmu lawan Syekh Saman dalam urusan akhirat, ilmu dunia dapat juga. Makanya datuk kalampen itu terkenal ahli melukis bagus lukisan sidin dan ahli irigasi pertanian ya langsung ya Tuhan tahu lahan sidin besokan di guru sidin malam bubahan jin nabok dua malam tentunya ini jin tunduk lon sidin buat mengajir untuk guruan kada mun sidin buat bapak gawam jin kada jinnya umpat mengaji samikna wakokna apa aja sidin diantaranya itu bedok bedok itu bedakut almina karena sidin duduk Iga sidin di satu kalamban mengajar tarekat samania suruh sidin menjaga dauh lalu datu bedok tukang jaga dauh karena sidin bebuncalak aja kacing guringan mun kita nuruti jadi kasasiur kita mungkin karena lamun handak bagi awas sidin ujar sidin mau datang ada nang bisa mengiyoto lalu jasin bila mengiyau aku cukup pahit kopi manis serutuk aku datang aja ada yang bertakon kenapa datuk ada tapah aku ada orang gambut jasin mujur anak diberi tapah kasihan sidin aku ada orang gambut jasin aku orang Madinah medada sidin 7 kilat. Jadi bila orang nang bakio sidin tu, lamunnya semangat kita kuat, terdapat lamun kada limpat rumah buka. Ini alamnya lain kan dimensi jin. Kalampayan ada jin sidudu. Kita ada nang wanina gur, berapa datu umur pia? 40,000 tahun. Aku mat Nabi Nuh. Majelon datu. Cuma datu ini kan betakun juga ikam orang mana toh. Tetap datang bertapa bermasak. Ada menakuninya orang mana? Ada dia juga sudah pulih, hanya tahu 35 tahun bermaji. Itu orang bahari. Dan beliau mengambil berkat tarekat Qadariyah kepada Ari Billah Syekh Muhammad Thohir dengan sanad yang muttasil kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi orang bahari banyak. Almarhum Abah Nasarani itu bisa tarekat 42 mursyid ke 42-nya. Arwah guru di Bangil bisa tarekat 45 macam. Mursyid ke 45-nya jadi beliau nak belajar tarekat nonsen tarekat dengan anda. Nak belajar tarekat dua tarekat mana aja. Ikam apa gawian pedagang nang sedikit aja itu dia sedin jangan terlalu nang banyak karena jatin bila tarekat ini dilajarakan lonong masih berdagang lalu karena ada nang melepas lon dunia ukurannya balum lalu ya didaur ya orang mengaji ngaji dah ukurannya ini balum dimuyakakan dunia jangan dimuyakakan dunia dunia itu suatu saat kurangnya hati sudah barasih muyak sarongan dunianya datang itu asal makam asbab menjadi makam mutajiri. Jadi kada kawa beturang tu ada ukuran. Lalu mbah mengaji tasawuf, wah aku ampih coba dagang dunia aja. Kada pinandu lagi lon duit, ya sedikit. Ya banyak pinandu jua. Kada koyo diulah-ulah mangga kaya itu kada kawa. Makanya orang bahari nang sedikit aja dulu, ha.
Anjar enang banyak nyebahari arwah nah ilmi itu ada di si Marina rajin si bin jen nyambat bunda banyak wajah lo naruh angah ujur aja orang nyambat tuan guru sirin kemana kan undanang aja minta tarekat lonnya dibari angah 10.000 sehari. Oh, nah penangnya salah catat aja sih. Gaya kemana kan sidin mau gaya ada di ruangan soe ulun memberi orang duit banyak jadi memberi pintu duit banyak amalan banyak aja sidin tahu merina pengoleh sidin banyak repot banyak sidin baca gegawaian soe dulu aja sidin arwahnya ilmi itu kalau memberi orang amalan satu pada satu ada sama sini 10 bisa aja sini 2 aja dan tiap-tiap murid itu kada sama diberi amalan menurut perjalanan si murid itu nang sudah ditawajuh sidin menyesuaikan non urusan kurang bari karena dalam urusan tarekat urusan amalan ini mun kurang-kurang mursid si gurunya lalu kena muridnya lalu apalagi mun riyadhah nambah sahabat-sahabat daur banar nalagu ini tak lalu kena nang diharapkan aja di wali lalu bersahabat nah orang kena sama dengan nyodok asyap nang bersahabat itu lalu jadi king of jin ya nang bersahabat macam-macam nah dia nang lagu ini tak dan lagi di antara guru Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu adalah Syekh Waliyuz Zahir Said Atiyah dan Syekh Junaidi Al-Madani, Syekh Ali Al-Qurdi Asyami, dan Syekh Ator, dan Syekh Ibrahim Masis, dan Syekh Alawi Al-Haddad, saudaranya daripada Syekh Hasan Al-Haddad, ketuanya ini anak Habib Abdullah Al-Haddad, sahibur rotib. Cuma Hasan Al-Haddad ini ditarim, kalau Alwi di bang. Karena si Din itu, waktu datang itu, ada bini di Hadromi, ada anak datang ke Indonesia, lalu kawin di Jawa Timur, makanya di Sanging itu banyak. Bahari di muka Sanging itu ada orang Banjar, diam di situ. Hajin aku tinggal situ arwah Haji Jam'an. Kirin di Surabaya bini Haji Jam itu Haji Barlian, anak Datu Jama, sungai Jinga. Itu sirin diam 25 tahun di muka rumah. Bahari kada banyak orang haus itu wah ini orang sudah tahuan banyak yang sudah berubah dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memandang Tuan Syekh Saman radhiyallahu anhu dan beliau membimbing ruhnya sehingga adalah kesempurnaan yang dinyatakan beliau di dalam perkataan beliau itu laisa li ahdin mal masyaih alayya minnatun wa inna ma hiya li sayyidinal insi wal jannah dan guruku nang paling berjasa hanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma guru tetap ada sanad tetap di dalam catatan guru Zaini bahari waktu sin buka nah ini din di catatan Syekh Saman mengaji gurunya sampai kepada Rasulullah ada titian lain orang wah ini pinanang langsung semua anu ini anyar mengaji apa kalau apalagi jar guru tuh kita langsung lom Tuhan aja langsung ke Rasulullah bunyi mantap bener tak kan mantap sama sekali lagu gingkak jar wah ini mbahnya anyar mengaji kalimat dua kalimat bahaluat seminggu sudah wasil ini nang zaman wahine zaman anu instan ada orang yang nang kaitu ada lagi pokoknya kasih guru langsung lawan Rasulullah aja ini bangsa ilmu nang silat jurang ini nang bubuhan wangyu ya kan bubuhan wangyu kalau biasa nang silat kina ta nang bubuhan ceng pae-pae na ta itu asmara kepengho ta gitu ta bubuhan ahli silat dan adalah hanya Tuan Syekh Saman radhiyallahu anhu selalu dalam zikrullah siang dan malam. Itu catatannya tuh adalah guru Zaini. Cara sin menggawi waktu mengambil tarekat lawan Syekh Saman nang tahap pertama ini kedua ketiga sampai mulai awal awal sidin bidayah sampai nihayah. Ada guru Zaini.
Sidin Baluman sakit dibukakan Sidin, siapa yang ambil barakat baca sih. Salinan tangan Datuk Kalampayang. Tulisannya tuh apa? Intah bahari apa? Cara-cara Sidin menggawi itu. Di antaranya nang kawa dibaca situ Datuk Kalampayang tuh setelah ditalakin masyaih menggawi tarekat itu dua malam, datang Syekh Saman keluar ikam padahal wat dulu ikam sudah wasis. Ayo aja terusakan mengganapi kawan-kawan yang lain dua malam aja. Karena apa? Sidin datang itu bahadap lawan guru lon Syekh Saman sudah menguasai berbagai ilmu nang banyak. Di antaranya Sidin sudah kasyaf. Waktu mengaji tak kasyaf pada hulu. Jadi kata pingalih lagi guru melajari macam guru Zaini dah. Diperintah oleh dalam mimpi oleh Datu Ali ikam kagadung mengaji lontong ngaji guru Haji Muhammad masalah Nur Muhammad datang kasih itu langsung diterima Sidin. Julung kitabnya baca ikam kue sorong apa nama muske datang on aku ini orang sudah wasis. Lamun kita nang kada wasnya tumbang langsung kada mau alim. Senonohan karena ada juga pina paham kelanggar pepantang pulang karena dalam urang suluk ini memerluakan tenaga makanya jir arwah guru Zaini paling tepat urang mengaji soal ketuhanan itu dalam keadaan bujang karena Datuk Kalampayang aja waktu bujang itu lebih utama mengaji dalam soal ketuhanan sebab pikiran masih kosong dunia kadada memikirkan anak bini kadada satu jurusan aja. Mun kita wah ini nak mengaji soal ketuhanan mana memikirkan perumahan mana memikirkan bini empat tiko ada si koko si empat mana memikirkan anak mana memikirkan usaha mana awak sudah tuha, bujur tuha lelaki yang kemencis kau kan kau aja lagi. Tuha lelaki yang kau aja, racap. Almarhum Datu Jama, umur 90. Dapat anak 4. Datu Kalampayang 91, bini terakhir kuat dapat anak 6. Orang bahari mesin kuat. Yanmar bahari. Menuhi di dumping. Ingat separuh jalan tak ibarat motor tuh sudah rengsehan besar radiator miris nah jadi umur 60 tak kawo bebini anum nikmat Allah Ta'ala masih banyak ini umur 60 tempat tukang sudah ibarat kawin tuh anum berganti pijat bener aja umur 60 makanya nang tuha-tuha tuh bagus dibiniakan nang anum. Ini kaita sudah tua lah. Dikawinakan dong oleh cucu nang tuha batuk bener. Mun dicariakan nang anom kan ada juga akilon magnet tuh betul karena sigar kai batukan anti kai. Alhamdulillah aku cuci aja kai barang dikawinakan tahun nang anom kau aja nggak kai urang lah. Ada jual cucu nak pajar cucu kau aja lah kaitan kau aja begitu ya kait kait apa ibadat orangnya malam mandi di kira nang cucu berkumpul ada aku di sini ada jual aku ada berkumpul ada cuma aku di sini di kakawaan maklum tuh cuma kau aja jangan cucu kayak bagaimana ada aja aku di sini digeritik kita kami. Banyak aja orang tua-tua. Ulun bari ada bisi guru Sayyid. Si Dinto kawin umur 85. Dapat aja anak. Waktu belang kau ada si Din. Bip jurang anak. Cucu kah? Cacuratan si Din. Barawat tiga si Din. Duikung. Setahun sikung aku masih kuat aja. Alhamdulillah. Yang napa bib amalan mau unta inggu di sini. Rupanya ada hasiat juga inggu nito. Nang tuha-tuha tadi ini diuntali inggu nito menambah kekuatan. Buaya aja kata jodoh inggu pasti manusia.
Dan adalah kalakuannya Tuhan Syah Saman radhiyallahu anhu pada ketika itu menyembunyikan akan ilmu dan amalnya. Berataan wali-wali itu menyembunyikan ilmu dan amal. Kecuali datang kena daripada hadrat Rasul, hanya buka. Arwah ngah ilmu itu sidin menyembunyikan ilmu sidin baluman sidin wali sampai pada orang gila. Menyembunyikan ilmu. Sudah sampai ukurannya, macet. Kayak Pak Guru Zaini bahari. Baluman sidin nang tahun 76, 62 ulun sudah patuh ulun sidin. Ada majar soal ketuhanan. Bila orang majin Guru Zaini mesti takut orang baca apa ikam enggak. Ulun bisa aja takut orang. Empat duduk aja maji hati-hati aja maji lan Guru Zaini itu Guru Zainnya gila ya. Sudah silin alim dapat izin daripada hadrat Rasul majar mengeluarkan ilmunya anyar silin majar dulu pada orang pandai sidin macam-macam yang merumpak kon sidin cuma aturan main orang nang waliullah itu belum ada izin karena pajabalannya tetap disandang kecuali ada izin dari hadrat Rasul anyar membuka ilmunya orang bahari. Dan beliau menyembunyikan ilmu dan amal hingga datang kepadanya perintah daripada hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh menzahirkan akan ilmu dan amalnya dalam negeri Madinatul Rasul. Ditutupi dulu. Itu juru orang bahari arwah Ki Hamid Pasuruan dah. Sidin bahumanya bahari. Kalau ulun bisa belang tahun 71 Lon Guru Salman Jalil kat itu Guru Salman Mulia bari waktu muktamar manu waktu Guru Bapander siap ini Pak Kiai keluarga saya oh kodi besar ya alim besar beliau lalu jar Guru Salman Jalil Syekh minta petunjuk lon pian petunjuk apa hasilin sampean orang alim sampean kodi ulun hendak mengaji urusan kemana ini orangnya masih muda tunjuk sian Guru Zaini sampean pemerobi kesini aja yuk. Mulai itu kursa menjala balapak lon Guru Zaini umpat mengaji kan ada suruhan betul orang itu ada aturan pakai Guru Salman Jalil sama Haji lawan Guru Salman Mulia itu bermimpi berdahulu mendapat Guru Kasyukul Anwar anyar sidin sorong Mbak aku nangisin berdapat non Guru Saman besok kan dibuka lawang aman Bapak malam tadi Guru Kasepul Anwar kan ketahuan sirin bami itu orang kasyak anyar diterima diterima kada langsung mengaji 5 tahun bahadam dulu datang kada dilajar sirin 4 dudukan lawan bubuhan nang Guru Dahlan barita sudah tahun 80 anyar diterima sirin. Nah, kayak cara ilmu dalam. Habib Muhammad, Habib Nion tak mengaji loh, Habib Abu Bakar Gersek. 7 tahun mulai Surabaya ke Gersek itu berjalan batas. Sampai ke situ kada dilajari sidin apa-apa. Kok tekan got ya sidin. Gamis jangan dipacol, surban jangan dipacol. Tuntung isiakan banyu sih. Batuntung aturakan makanan, batuntung orang mengajian. Orang majian sidin kan tidak belajar apa-apa. Sudah sidin garing Habib Abu Bakar Gersek, siapa Habib mengganti sidin? Muhammad. Kita pak sidin kon walian langsung jadi wali. Nah ini ilmu pindah. Cocok kalau orangnya. Ada sembarang julung dua, lamun tak julung orang kada kon walian kanya wali. Pengawan lah benar aja dinya. Beturangan ada aturan. Jenang akrab lon Habib Abu Bakar Gersek so arwah ayah bari aja seman komplek yang abahnya nang Jazuli tapi par do abah aku nangisin mulai datang di Mekah sudah patuh lon Habib Abu Bakar Gersek aku mengangkat kuitan lalu dapat wasiat kalau aku mati jisidin yang lain kada usah mengganti kalam buah jiseman banjar mulai sidin meninggal terus sampai arwah ayah tu meninggal arwah ayah meninggal turun pulang ke anak sampai anak-anak anang Jazuli meninggal tetap sebantuan mengganti akan wasiat sidin ya orang napa ya kelebihan
Habib Obakar Gersek itu sarmapian atuh. Kalebihan sidin kita belum bepender, sidin sudah madahkan jawaban. Kita tuh banyak mulai di rumah menakut wadah Habib ini nanakut-nakut. Belum lagi bepender dijawab sidin ikam ini kan lo sini ini itu. Cara sidin tak kasyap sidin. Karena apa orang hati bersih, salah seorang daripada nang wasil, baluman sidin meninggal, sudah wasil, murid sidin yaitu Habib Soleh Tanggung. Murid sidin. Ya cocok lang orangnya, mun kita wah ini gurunya mana. Ada lagi, nangkai ilmu, nangkai guru Zaini itu nang luar biasa. Mumpun guru Zaini itu orang karena pilih, rupa baik, suara baik, akhlak baik, sugih lon harta, sugih lon bini. Nah, untungnya. Ampun orang kita biar sugih juga. Aduh aneh. Ada juga nang babenya berduit, tanya banyak hendak aja babini, bini sudah masa parang. Aduh aneh kalau, nah, walaupun banyak harta, ampun sidin harta banyak, bini pulang banyak. Nah, itu untungnya. Banyak aja orang yang berduit. Maka ada wadah. Ada juga aku takut aja, takut bini Tuhan. Bini Tuhan lho, parang. Kurang-kurang kaya aku timpas. Anang wan-wan. Jadi orang babini ini. Ujar arwah guru di bangga. Orang babini banyak nih babat. Ada nawani betapa kenapa ya. Bakatnya isin orang babini banyak nih tuli. Jadi biar bini pemamai kan mendengar lagi. Jadi bini ampih pemamai. Iya jangan bini tuli laki kone ampih ya pemamai. Biar di mamai juga. Nah. Bola tuli nih kali. Dituli-tuli ya kan enggak bujur nih tulinya. Kali juga. Dan menyembunyikan ilmu dan amalnya dalam manggih Madinatul Rasul seperti kezohiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada berbagai negeri di kota Madinatul Rasul mendengar kabar tentang Tuan Syekh Saman radhiyallahu anhu. Kemudian mereka mengambil tarekat dan memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala hadiah itu sudah diterima, maka dibagikannya pada segala orang yang fakir dan miskin, hingga habis tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Ini cara orang nang wali. Orang nang wali ini, amunnya bisi harta, bisa kada mau guring, karena di dalam manakib Syekh Sirri As-Sakati, aku nisin bisa semalaman kada guring, gelisah. Apa isin di hatiku nih? Nang aku nih kada kau guring, lalu aku buka lawang, sekalinya ada orang pengemis, alhamdulillah, jar pengemis tadi, pian membuka lawang, ada apa aja sih deh, ulunnya nak minta sedekah guru elon pian, non Sirri As-Sakati, ini kan guru besar dalam ilmu tarekat. Rumah piannya berkunci, kada mungkin pian menerima ulun pukul 3 malam. Ulun bodoh ya Allah, jangan diguringakan Syekh Sirri As-Sakati kacoli membari ulun mai kampurunnya. Aku semalaman gelisah, kada guring. Ini ulun alhamdulillah, nah ayo disini. Bujur aku bisi duit saya ini lagi lesa didar, nambil. Dia mbak dikunci lawang guring, aku tenang disini. Dan aku bawa pendapat, yakin harta itu baulah kada guring. Ini orang nawale, amun kita harta baulah guring, bangkrut baulah kada guring. Nah itu bedanya umum kita. Coba bangkrut, bisa kada guring tak? Mbahnya bujong, alhamdulillah guring. Itu kalawannya orang nang awam. Karena di dalam manakib Syekh Sirri As-Sakati itu, sidin pernah hendak belajar ilmu batin. Lawan seorang guru. Ujar si guru, aku mau melajari ikam. Tapi syarat nang aku julung itu ikam pasti melaksanakan. Nang apa guru syaratnya nak belajar ilmu batin non pian? Ikam naik ke Jabal Lubnan di Lebanon. Sampai ke atas puncaknya itu batajun ke bawah. Nah, nyar belajari. Ujar Syekh Sirri As-Sakati, ada sekali aku berpikir puluhan kali mun batagus jadi gelapung tinggi di mapak nenek
beberapa rakaat jasin aku sembahyang. Pas terdapat perguruanku yang sudah mati, wahai Syekh Sirri As-Sakati, itu guru ikam tu waliullah, apa nang disuruhnya laksanakan, insyaallah ikam selamat di dalam pemeliharaan Allah. Ini ujian. Oh sanggupi, jisidir. Naik yang ini seharianan sama laman, mulai di bawah naik atasin sama laman. Batajun pulang ke bawah. Sampai di atas jasian aku tawakal tuhan Allah, guruku wali. Ini jadi ikutan. Tarabang aku mislahku ini jadi alar. Tahun baju nong panjang Arab. Sampai ke bawah jasian si guru madang membuka tangannya. Turun aku di telapak tangan pengguruan. Bah, bujur jasian guruku ini seorang aulia Allah ta'ala wali kutub. Tatawan yang guru ragu ikam lagi. Jangan ragu, jisin ikam. Ikam berpegang doa Allah Ta'ala. Dan meyakini kalau lo kok inggih guru. Anyar dibawa bulik ke rumah. Dilajari 40 hari jadi wali. Itu riwayat Syekh Sirri As-Sakati. Termasuk guru besar di dalam tarekat Sadzadiyah. Itu. Ini lamun orang belajar ilmu ketuhanan. Belum lagi diuji oleh guru. Itu belum. Jir arwah guru saman mulia undanannya 10 tahun mengaji lon 10 Turki. Bilanya datang itu sidin bamame sejam balum lagi. Bila sejam kedikitan kadang-kadang di mamaisin mulai datang sampai bulik tahari. Sudah sampai ukurnya dilajari bulik ke Banjar menangis sidin. Imbah ikam bulik ini aku kada majar lagi kitabku bawa bulik semua. Makanya kita urusan di pinggirnya bisa ulun disuruh sin berasih nang itu sin gagak ada. Apu ya andak ya kan kapur barus yang bedabit kitab sin itu bahasa Arab itu nang yang nyobok atau sepuluh Turki ampunnya. Nang sebelah ni kada boleh dibuka. Sin sebelah tu pikir hadis men sebelah tu kada boleh dibuka sin itu masalah ketuhanan. Dibarihatin semua oleh guru. Imbah ikam bulik ini aku kada majar lagi. Sepuluh karena apa? Kada ada lagi izin muridku nang sebagaimana ikam bujur ambil ilmu. Jadi ku kada majar lagi sampai akhir umur. Itu guru sidin. Jadi mun anggaran guru pamamayan aja biasa aja. Namun kita nang bujur-bujur berpegang. Nya ada juga guru nang kada bisa mamame bedia. Nya ada juga. Ingat kalau guru arwah guru jahil. Kan gisan guru jahil. Basin duduk aja. Kadang-kadang dilajari sirin tu kelas digaliah nang duduk dua sanawiyah sirin kan dengan. Lajari sirin juga. Kada bisa mamame sirin. Naik berataan. Ya roh guru salim, nah, guru naik perataan, lamun kada dinaik, kenang bungonya udah muyak melajari di sini. Berganti-ganti sih melajari, janda aja. Sidin, kada penyarinya, ujian yang setengah jam. Untung, belum setengah jam. Kenapa guru mulai awal sampai akhir, aku kada dapat di sini. Dari guru naik kan. Dan setengah daripada perkataan Suhasyaman radhiyallahu anhu tarikatuna hadza kullu man dahala fiha agnahullahu taala fid-darain ad-dunya wal akhirah taka sajadati hazihi wa kasyafanaha faman arada ad-dunya a'tainahu wa man arada al-akhirata a'tainahu. Bermula tarekat kami ini tiap-tiap orang nang masuk di dalamnya itu niscaya mengayakan Allah Ta'ala dengan orang nang mengamalkan tarekat sidin tadi. Urusan dunia dan urusan akhirat, bermula dunia dan akhirat itu di bawah tempat sembahyangku ini.
dan membukakan ia akan sajadahnya, maka barang siapa masuk tarekat kami serta diamalkannya dengan ikhlas padahal ia berkehendak kekayaan dunia, niscaya kami memberi akan dia. Dan barang siapa masuk tarekat kami padahal ia berkehendak kekayaan akhirat, niscaya kami beri akan dia. Makanya tarekat Samaniyah itu, menurut tarekat itu, ujar guru, bila hendak dunia diberi Allah Ta'ala dunia, hendak akhirat diberi akhirat, hendak kaduanya dunia dan akhirat diberi Tuhan kaduanya, dengan syarat riyadhah. Riyadhah dulu mun kada riyadhah lah sejarah pang tarekat nang kada riyadhah kan urang hendak babini dua aja bipe supaya bini membini akan riyadhah juga. Kira roh guru ada jua ulah amalannya jisidin akuan ni pang betakun guru yang bini empat bini serumah kayak apa ada juga yang ada di sini. Anu kada pang mun kada bakal lahi kada berangutan aja. Cuma kawanya damai di sini. Ada juga. Ya kenapa guru? Amun aku padahkan di sini nikam kada kojong gawi. Jurang kira-kira nang kawanya seluruh jersidin manusia itu mengandung Nur Muhammad. Empat dikong bini empat ya Allah saya diambil anda seorang empatnya satu kan jadi satu wadah saya sekata seujud senyawa serahasia. Nah, kawalah kita gawi barat kesan Nur Muhammad namun bini si Enor cocok aja kan ngalih kan gawi lima puluh ya itu panggung padahal ngalih kalau aja sudah menyatuakan itu ngalih dijadikan satu anda seorang. Jadi mbahnya si Kong, iya, nah. Itu jauh orang nang ilmu nang luput tadi, jauh nang sesa atau jut senyawa. Mbah nang laki alip, kampaknya bini alip, sakanya napa dimakani tambunau. Pas bini di tambunau berita. Betambunau tapi nyinggap, dua kiri, dua kanan, mitarabang miringi berita. Ada juga buat orang bahar itu, ada orang di Simarina. Sarumah empat kada bakal lain. Tambuno aja sih makanannya. Yang nak bini pian jadi tambuno tuh bang bini udah aja sih. Dan adalah halnya Tuhan Sasaman ketika dia menghabarkan kepada orang akan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya karena mengikut ia akan Rasul sallallahu alaihi wasallam Saidul Insi Wajan. Tatkala mendapat nikmat daripadanya dan menjunjung firman Allah taala wa amma bi nikmati rabbika fa hadis. Habarkan olehmu wahai kekasihku Muhammad dengan nikmat Tuhanmu nang diberikan kepadamu karena orang nang aulia Allah Ta'ala nang nikmat Allah Ta'ala nang halus tetap dirasakan apalagi nang ganda. Dan cara aulia Allah Ta'ala alhamdulillah ala kulli. Napa aja ulun ada bisi kawan ketimpa sebatis kembali ya rupanya bisi tawar darah kalau nyembah tapaknya rapat yang napa wal habar alhamdulillah kenapa banyak yang tertinggal waras jiwa gawian yang cari burung aja bilangnya habis burung nyarinya pulang cari orang mencari balabi akan nengkesan sebulan nafsu minyakan mau datang aku bisanya duit masih ada cari burung menyampung dah kan mau dapat imbah habis sama sekali ibak pak keranjang dapat yakin aku kalau berusahanya memakai nafsu ada mau bahasnya kan makamnya di situ. Jadi kita kada tahu meitihi orang tuh nah kita kada tahu lagi musim wahini masing-masing orang tuh bisi ilmu masing-masing punya pendapat masing-masing ada bisi jalan nang ditujunya ada kawa kita miti orangnya pina uhu aja sakanya uhu bana miti ngalih miti manusia salah satu daripada tabiat aulia Allah ini rohama ubaina bahari ulun bisa waktu dudukan udah guru Zaini dia lagi buan sambil ya ada presiden apa nak kabar anu ya hajar minta banyu supaya banyak langganan aja kubari bakal mari botolnya
Mudahan nikam dapat hidayah Allah Ta'ala. Ada lawas datang nonsiden membolak datang haji. Alhamdulillah. Ini ya helah ulun yang bakal selangganan ulun bahari. Kada sarik kan? Ketawa sidin han itu Ruhama Ubaid. Cuma mun kada wali banyak datang sini ini. Mun orang awam. Sedangkan Nabi Allah Musa gitu didatangi buan Nabi Allah. Himak mesin Nabi Musa kan kohar. Ada lawas datang Jibril, ya Musa Allah Ta'ala berkirim salam lo nikam. Jadi iya pang jadi Musa ni taguran Allah. Allah Ta'ala wahai Musa berkirim salam nikam. Inya datang hendak bertobat kenapa ikam kada mau. Allah menjawab wahai Musa dosanya lo naku kada lo nikam. Sadar aku jadi Nabi Allah Musa 40 hari aku sujud di hadapan Allah. Antas salah. Sidin Nabi, sidin Rasul. Jadi kenapa kita melihat orang? Ya, letaknya sudah. Nang sembahyang pak, alhamdulillahnya kada kawa. Nang kada sembahyangnya belum dapat hidayah. Kada kawa kita. Apalagi nang sudah musim nang kaini, nang luput belum tentu jo luput, nang pinakan na banar belum tentu jo kan kita gantung di hati masing-masing. Salah satu daripada aulia Allah Ta'ala itu kawa mengeker batin orang. Ulun bisa bilang kepada almarhum Kiai Hamid, aku nak ajar Kiai Hamid waktu berangkat haji bilang kepada Syed Amin Qutbi membawa kitab-kitab Insanul Kamil. Nak membaca kitab itu, ini Syekh ulun nak ijazah dibaca oleh Syed Amin Qutbi kajauhan Kiai Hamid besok. Waktu aku belang lawan ulun belang belon Haji Idrus Ma'ruf. Hanya Dr. Hamdan. Oh, Isin mbah dijolong kitabnya kajauhan Presiden. Ke mana ulun membawa Syekh kitab ini Syarwani Abdad di guru waktu tahun 67 masih betoko-toko gerbes bahan bangunan. Mbahnya masuk Kiai Hamid duduk. Guru lo buka kitab ini kah kiai nang pian maksud. Wah ini kasyaf aku belum bepender inggannya cep. Oh ulun datang di Mekah lawan Syed Amin Qutbi hendak bejagah ini Syed Amin menyuruh ke sini jawaban guru anyar Syed Aminnya boleh kasyaf. Wah ini jisidih. Lalu dibacakan, lalu seluruh murid-murid Kiai Hamid datangan mengaji lon guru kitab Insanul Kamil dengan pengantar bahasa Madura. Di sini bahasa Madura, bahasa Jawa. Lalu jisin seluruh muridku suruh mengaji situ. Ini bujur-bujur jisin nang alimul alamah ala aribillah di bintangan kitab ini nang pas baut onmor. Datang pulang orang betepura. Ulun guru enak membaca kitab ini. Kajauhan ya Senon Zaini. Zaini gani. Guru Zaini mahir urusan itu. Anum tasidin. Umur 38-an aja waktu itu. Han jadi orang yang diberikan Allah Ta'ala ilmu-ilmu ketuhanan yang mendalam. Ini dasar manggawi dan ilmunya daripada syekhnya nang mursyid. Dan lagi perkataan Tuhan saya saman roh dalam alam jelaku dikurni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunggu pintu hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada kurnianya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang hingga kepada orang kafir sekalipun. Orang kafir dapat aja rahmat pernah bahari tahun 68 ulun ketenggul lawan sepupu membawa nyonya kuy pipa kosmetik nang pipa kosmetik itu anak angkat arwah ayah ditipu orang 2 miliar tapi nang aran Cina lah nya kata tiba ada atau Habib nyambat tuan Arab nanti bungul banar Cina ini orang sudah sebertahan nyambat Habib bin Tuan Arab
imbah masuk kemanaan lewat belakang. Ada apa? Banyak. Mau nanti dulu di sini ada perlu. Ada apa? Ada habib nyonya koi minta doa lompian ditipu orang 2 miliar. Irpayar aras kasih doa. Bahwa alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum 40 hari kalau Allah mengabulkan datangnya lagi ke sini apa kabarnya? Iya Tuan Arab saya nanti datang. Bungo jokon ini nyambet kurang habib berdatangan. Seminggu datang. Membawakan. Setelah saya datang, datang orang yang julung cek ambil di Bank Indonesia Jakarta tepat ada kurang sedikit jokon. Ini ulun memberi pian 200 juta. Kedirisin muka lawang. Lalu ujar si denya, Tuan Arab, saya akan memberi Tuan Arab. Iya, aku tahu sini kan beri aku hak aku lo. Aku beri akan pulang. Banyak habis saya sih masuk. Alhamdulillah, nyaman aku guring. Duitnya habis dah. Itu aulia Allah Ta'ala banyak bisi duit. Kada mau guring. Lamun kita ada berduit. Kada mau guring. Itu kebalikannya pun kita. Kan jadi kita ini kekurangan ilmu juga. Dan berkatalah Tuan Syekh Zaman radhiyallahu anhu kepada sekalian muridnya, janganlah kamu munkir kepadaku seperti sebagian ahlul Madinah yang munkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang dan sebab sangat zahirku dalam negeri Madinatul Rasul. Tiada seseorang daripada ahlul wilayah dan ahlul irfan yang sangat zahir pada masa ini dalam negeri Madinah Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau aku keluar dari negeri Madinah Rasul, banyak orang Madinah ini yang tersesat. Ini bahari. Lalu mun kita terdapat aulia Allah, ada bahari orang Batakun, bubuan habaib, lawan guru. Ya Syekh, ya kalau kita mendapat wali itu di mapa. Jawaban Sidin, sebelum ikam beleng kodah wali kodah habaib nang besar tu, ini bujur kandul. Kalau ikam kena kaitirat gawian Sidin, ikam kada beilmu, katulahan kan ikam. Bujur kandul ini. Lalu permintaan ikam tu kuncinya, doakan ulun bepaya selamat dunia akhirat kabul segala hajat. Itu aja. Kalau bang doakan ulun bae berlangsung sih, imbas sugih kan ulun nukar motor, bola rumah, bola masjid, bini 20 kada usah. Doakan mudah-mudahan kabul dunia akhirat. Allah Ta'ala tahu aja. Apalagi orangnya majyub. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Zaman radhiyallahu anhu, perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Ajilani. Barang siapa menyuruh akan daku, ya Zaman tiga kali ketika mendapat kesusahan, niscaya hadirlah aku dan aku tulungi dia. Ini orang nang batawasul. Pernah Syekh Abdul Qadir Ajilani dalam menakib Sidin, waktu Sidin itu majar, lamun ada kesusahan sin panggillah serulah namaku. Datang babinian ulun ya Syekh mendengar pian batausiah ulun umpat mendengar lamun ada kesusahan panggillah namaku niscaya aku diseru aku datang sekarang ulun berhadapan dua pian minta tolong. Ada apa ya Sidin? Ulun ini kematian laki kunci kadingat mandak nak bagi waris laki ulun sugih. Nah, kemajikan apa? Ujar pian kalau ada kesusahan tuh. Kiawan nama pian ini karena kiawan lagi langsung aja ulun pian tetulungin deh mampa. Maka ujar si babinian itu dalam menakib Sidin tuh, aku lihat Syekh Abdul Qadir Jilani itu masuk ke dalam kamar sembahyang 100 rakaat. Untung sin sembahyang hadangi, aku melihat jar babinian itu Sidin itu tarabang. Masuk ke alamul arwah. Maka amunnya jisirinnya 3 hari aku kedokon nulungnya lagi. Lamun sebelum 3 hari masih kawa. Lalu pada waktu itu anyar mati sehari. Meinjam jisirin Syekh Abdul Qadir yang rohnya tuh na dibuli kakak. Aulia Allah Ta'ala umat Nabi Muhammad kawa mehidupkan orang na mati. Lamun Nabi Isa ada heran kita.
Kan babnya enggak bisa. Ini umat Nabi Muhammad dan Rasulullah sendiri pun bisa menghidupkan orang mati dengan anugerah daripada Allah. Kenapa? Sidin dimuliakan Allah, umat nang di belakang umat ijabah dimuliakan oleh Allah. Hidup. Ya kah nini? Iya kuncinya. Pinandulaikam non lakikam. Lain, Tuan Guru, laki lun putih baik rupa ni tuha benar. Sudah espait dua. Takuni kan. Aku lakikam. Yang nang bini kadang berkabingin lagi. Lagi hidup aja. Apa dosaikam non Tuhan? Aku ni jangan laki berjualan. Tiap kalian berjualan diantaranya ada karena ada akad. Aku menganggap akad itu jadi aja sudah benda-benda ribawi aja. Nah, aku bakat nang lainnya ada. Nah dengan itu awak pun ini hitam. Karena aku dosa kada akad. Walaupun dosa-dosa nang lain termasuk diampuni oleh Allah Ta'ala dengan berkat Rasulullah. Dengan berkat waliullah bintangan ini kada. Nah, jadi nang badagang-badagang ni biarnya nang menukar ni tu orang kada Islam ya. Tukarlah juallah. Saya jual. Ih nya kada Islam. Ayo aja cuma kita nang katakan kita nang Islam. Kan banyak aja di Jawa tah. Tapi ada jo di Ampel tah. Cina. Akadnya. Saya jual. Betul, nyemak sebenikungan ada nawan yang betapa toke. Kenapa ikan bakat beberkat benar dinya bila bakat ni payu aku bila aku kada bakat tapi payunya kan orang kada Islam tak kita nak Islam karena apa kada tak pakai. Banyak terima kasih kan banyak kalau akad macam itu kalau tak kuni jasa bro kada jami iya kah tinggi ya syekh banyak terima kasih inya madahkan kunci di dalam peti ambil di situ mati ya pulang kan setengah daripada karamat Syekh Abdul Qadir Jilani bisa menghidupkan orang nang mati mesti ini napa karena karamat sidin itu yang luar biasa karena aulia Allah Ta'ala nang dilantik oleh Rasulullah sebagai waliullah kada dicabut SK-nya sampai hari kiamat Syekh Abdul Qadir Jilani paguruan oleh Sesaman Madani. Karena jadi saya senang manakala aku ditawajih oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, anyar aku tabuka untuk cuma ajar sebelumnya kada. Catatan-catatan si din itu lengkap pada guru saya ini. Nah, din cuma kembali ya. Nak yang satu dua itu. Kali ini saya Saman Madani melimpahkan ilmu lawan datuk. Cucuk datuk kita alim kan. Cara memakai cara ilmu. Dalam itu pun datu beberapa kali mengulangi turun kepada anak cucu nang di belakangnya ini catatan itu bawa lona ahlinya, bawa lona ahlinya. Karena datu meninggal turun ke anak ke cucu itu diantaranya nang ahli dalam soal ketuhanan itu datu Jamaluddin Abah Abdus Samad Bakumpai. Itu termasuk anak sidin nang ahli. Karena waktu sidin datang ke Mekah, datu Jamaluddin Sungai Jingah masih di Mekah. 6 tahun sidin bulik. Karena marina, kenapa pian julak jadi bulik? Ulun sudah 30 tahun, belum apa-apa. Jawaban sidin ikam tak pakai ilmu bini, aku ilmu laki. Aku nakan non guru sidin, sehat ya. Kenapa marina ulun disuruh bulik? Jadi jar Datu Samad inya nakai aku pembungulnya jadi suruh sin bulik meibaki rumah bandar di sidin. Lalu ditakunakan apa sebabnya guru marina ulun anyar 6 tahun ulun sudah 30 kenapa pian suruh bulik? Ini nang datang ini bukan belajar nih tuan guru. Marina kami tuan guru bulik aja ditakuni siapa julak guru sidin Balya bin Malkan Nabi Lohaidir alaihissalam. Di dalam catatan Datu Jama manakala aku bulik disin manjurakan ke Jeddah sembahyang subuh marinaku hilang. Imbah salam ada
ditakoni kenapa ikam betakon tuh kada mau jo marina ni madakan tunggu diketan takoni oh sekalinya mengaku aku manakala takbiratul ihram jisidin ikam hadangin di belakang aku naik ke Baitul Makmur Jibril lawan sembahyang orang bahari takwanya. Untung kalau kita sidin mati darah kita nyaman kita menziarahi maka sidin mati darah dalam maut pang lo jod kita ndak itu orang bahari di dalam sejarah sidin mulai umur 10 tahun dibimbing oleh Nabi Allah Haidir sampai akhir umur 87 sidin meninggal karena waktu Dato Kalamayan Anagara Kamunta karena ada zuriatku daerah ini nang naik nang luar biasa ilmunya itu Dato Abdus Samad Bakumpai bading sana lontosin Tosin itu kawin di Brunei lawan anak Abdul Latif Abdul Latif itu kakak guat par Dato Kampayan kubur situ sih. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Saman radhiyallahu anhu barang siapa makan makanan kami kada nang makanan sidin capai makananku ini wirid sidin makanan batin kada nang makanan Allah segera cincin capai itu pang lain tu makanan kita barang siapa makan makanan kami maksudnya ma'amalakan amalan beliau maka masuk ia dalam surga barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami wadah musholla sidin hadir di masjid sidin niscaya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat kita membaca menakib sasaman pada malam hari ini diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup dijadikan Allah ta'ala negeri kita negeri yang aman negeri yang damai negeri yang makmur dan diangkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihilangkan segala bala dan musibah dan diujani dengan ujian rahmat dan ujian keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan khususan kita kaum muslimin diberikan Allah ta'ala kelapangan zahir dan batin dan diberikan Allah ta'ala rahmat-rahmat yang luas baik nang mati atau nang hidup khususan kita nang hidup dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala hajat-hajat kita dalam urusan dunia dan akhirat dan diampuni segala dosa zahir batin seumur hidup amin Allahumma amin wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.